Pada soal ini, diketahui harga beli sebuah mobil adalah 74 juta rupiah. Persen keuntungannya adalah 25%. Yang ditanya harga jual mobil tersebut. Kita ingat bahwa harga jual mobil, kita tulis di sini ya, harga jual ketika untung, karena ada dua kemungkinan ya, untung atau rugi. Tapi ini di dalam soal ini kasusnya adalah untung, maka harga jual ketika untung sama dengan 100 ditambah persen untung per 100 dikali dengan harga beli gitu. Maka kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari harga jual mobil ketika dia berada pada posisi untung 25%. Jadi harga jual kita bisa tulis di sini, berarti 100 tambah persen untungnya 25 per 100 dikali 74 juta rupiah. Kita bisa hitung 125 per 100 dikali 74 juta. Berarti kan 5 per 4 dikali 74 juta. Ini hasilnya adalah saling menyederhanakan 92.500.000. Nah, jadi harga jual mobil ketika dia mendapatkan untung 25% adalah 92.500.000 rupiah.